Mungkin tanggapannya Mas dengan tanda tadi. Tadi mainnya cukup baik ya kita, walaupun kedua kecolongan sebenarnya udah baik mainnya, cuman di poin-poin akhir sedikit ada unforced error. Tapi overall kita main all out dan semua yang dilatih keluar. Kunci keberhasilan dari pertandingan tadi. Tadi mungkin kita main lebih menyerang dan membatasi serangan mereka, jadi mereka nggak dapat serangan. Dan dari situ kita mulai pede mainnya, dan mereka juga kelihatannya kurang enak gitu mainnya di batas-batas attacking-nya. Persiapan buat besok semifinal yang boleh dikatakan akan semakin sengit nantinya, seperti ya, apa? Ya, kita prepare diri kita sendiri dulu ya, mungkin kayak recovery dan juga mungkin strategi mainnya nanti ya, sambil dilihat nanti lawannya siapa. Menurut saya ideal sih, karena kan sehari mainnya sekali juga kan, ya bisa lah, ada cukup waktu ya, masalah berarti. Lalu untuk harapan dan persiapan pertandingan besok gimana? Mungkin persiapannya lebih bagus lagi, dan walaupun kita ngalahin di atas kita hari ini, jangan terkuat karena masih ada match-match selanjutnya, dan ya prepare segi teknik dan non-tekniknya pasti. Belum selesai ini. Bisa ya? Iya.